Back to another story, ada Anang Hermansyah family yang tengah berjuang melawan COVID-19. Anang dan putra bungsunya Arsyah harus memendam rindu untuk bertemu bunda dan ketiga kakaknya yang masih menjalani perawatan agar terbebas dari virus COVID-19. Setelah dinyatakan positif corona, anggota keluarga A6 harus terpisah. Berikut ini curahan hati mereka. Semoga cepat sembuh ya, adik kan pengen main sama bunda. Adik kan minta sama bunda, lama-lama dia menangis nih. Kalau adik cepat sembuhnya, Kak Jiel juga cepat sembuh ya. Kasih juga cepat sembuh ya, adik kan kangen aja menangis. Itulah curahan hati Arsyah dengan ditemani ayahnya Anang Hermansyah sebagai sisa penghuni Istana Cinere yang sangat merindukan kehadiran sang bunda dan ketiga kakaknya Aurel, Azriel, dan Arsi yang terjangkit virus COVID-19. Kesedihan juga turut dirasakan Suteng, salah satu asisten rumah tangga yang begitu merindukan majikannya. Bukan gitu ya, biasanya itu semua ngumpul, saya nggak bisa menangis. Ya kasihan tuh Arsi itu udah bilang bosan di kamar sebenarnya. Terus tadi pagi Miss di sekolahnya video call ngobrol sama dia. Dia senang banget, kangen sekolah, Zoom katanya gitu. Jika Asyanti harus dirawat intensif di rumah sakit, lain halnya dengan ketiga anak-anak Ziel, Aurel, dan Arsi. Lantas seperti apakah kondisi Arsi saat ini? Arsi sehat? Banget-banget atau biasa? Banget-banget sehat kan? Enak. Dia bikin roti sendirian, guys.